Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba, yang saya hormati Tuan Imam Masjid Tun Abdul Razak Opoh, Jawatankuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, hadirin terhadap Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT kerana izinnya pada hari ini dapat sama-sama kita bertemu kembali, dapat sama-sama kita solat maghrib berjemaah dan dapat sama-sama kita meneruskan pengajian mingguan kita, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, pada hari ini tuan-tuan kita akan masuk bab akhir, iaitu dalam bab fiqh azan ni. Apa yang Allah larang, apa yang Nabi larang berkaitan dengan azan. Cuma tajuk ini tuan-tuan beza sikit. Makruh mengerjakan solat ketika makanan dihidangkan. Ha tuan-tuan, tuan-tuan tengah apa tu di rumah, makanan dihidang, tiba-tiba azan, macam mana? Nak makan dulu ke nak pergi sembahyang dulu? Itu tajuk ni tuan. Ada orang kata makan dulu, ada orang kata semayang dulu. Mana betul? Jadi tajuk lagi, apa jawapan dia? Makan dulu ke semayang dulu? Tajuk ni ni. Jadi mana betul? Salah satu betul ke kedua-dua betul? Ada jawapan tuan. Jadi kita tengok apa kata Nabi berkaitan dengan makan bila dihidangkan ni azan. Itu tajuk ni tuan. Okey, info kuliah tuan. Itu tuan yang pertama tuan saya nak sentuh. Itu sekitar kepala kita ni. Itu tuan-tuan pada hari Khamis 23 Mac 2017. Ini tuan-tuan, Ihya Masjid Semarak Dakwah Bilangan 8 2017. Siapa dia tuan-tuan? Ustaz Muhammad Zul Hamdi Zainul Abidin. Tak boleh nampak lagi ustaz. Dia ni siapa dia ni? Dia ni tuan-tuan pegawai mubalik. Mubalik ni jabatan mufti dia lantik. Dia buat temuduga itu ni, dia ambil 3 orang tuan setakat sekarang ni. Yang mana mereka ni membantu apa tu program dakwah di polis ni dipakai P tuan-tuan. Cuma tuan-tuan, bila ni 23 Khamis ni di Masjid Al-Arifin Padang Katong, Kangak Polih. Tuan-tuan ada ke lapangan hari Khamis dekat ni, pergi sana tuan-tuan. Ya betul, Ustaz Muhammad Hamdi ni dia lepasan Madinah kan. Dia juga sama Ustaz Sirajuddin kan, yang mana dia bagi ya masjid pun samalah, dia pun sebelum ni dia ada bagi. Alah ni betul ni Ustaz Muhammad Hamdi ni dia baru mula sambung pula untuk ya masjid ni. Ya masjid ni akan pusing satu Polih. Masjid-masjid yang tak pernah ada tu dia akan pergi. Jadual ada, dia adalah atong. Jadi tuan-tuan, kalau mungkin masjid tuan-tuan kena doa lagi dah. Doa lagi. Mungkin dah kena kot. Kalau doa lagi dia akan atong di jadual nanti. Dan mungkin kalau tak kena untuk pertengahan tahun ni tahun apa, ujung tengah tahun ke akhir tahun pun ada fasa kedua tuan. Okey, tuan, kita akan pergi yang kedua pula, kesalahan solat. Minggu lepas kita tengok dah. Dua minggu lepas kesalahan pertama. Minggu lepas kesalahan kedua. Yang akhir ni saya nak sentuh ni kesalahan keseluruhan. Apa dalil, apa pula kesalahan yang kita buat ketika solat tuan-tuan. Hai tuan-tuan. Ni tuan-tuan, dalil by dalil tuan-tuan tengok tuan. Antahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Okey, kesalahan pertama ni solat sunnah ketika qamat. Solat sunat tiba-tiba Tok Bilal tengah duk qamat, dia qamat iqamah. Kan? Tadi azan, azan maghrib ya. Bila azan tu kita main masjid. Cuma solat sebelum azan sebelum maghrib ni tak ada maknanya. Untuk solat qabliyah. Ba'diyah ada. Tapi awal ada untuk sembahyang juga tu. Dia boleh solat bila antara azan iqamah. Boleh. Walaupun benda yang sama dua rakaat, tapi niat dia beza kan, atas niat kita. Sama juga solat tahajud, apa? Tahiyatul masjid. Dua rakaat juga, tapi dia mai tu kan, dia menghormati masjid. Kan adab dia solat dua rakaat. Tapi ni tengah-tengah solat Tok Bilal tengah apa dia qamat. Iqamah. Macam mana apa apa tu Nabi beritahu tuan? عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Tuan, bila solat telah ditegakkan, kan, qamat tu tuan-tuan, kan, iqamah, jadi tak ada solat lain lah tuan-tuan. Kan? Jadi solat sunat tu terbatal. Sebab apa? Solat wajib diutamakan. Tuan-tuan tengah ada semayang tuan, memang jangan duduk betul kalau kita rakaat, memang tahiyat ujung sikit, tak apalah. Habis tahiyat tu bagi salam. Ni dah, baru rakaat yang pertama, Allah, tu apa tu, bila dah qamat, nak habis juga kita. Kita pun duduk pecut, tak sanggup belakang ni. Orang lain dah mula takbir dah. Allahu Akbar. Al-Fatihah dah habis dah. Baca surah dah. Dia bawa kalut nak pergi belakang ni. Kan? Apat dengan makmum lain. Tak. Sepatutnya dia berhenti tang mana dia dengar iqamat. Kalau dia tengah duduk apa tu rakaat pertama, berhenti tang tu. Kan? Rakaat kedua pun sama juga. Sebab apa? Segala solat yang sunat ni terhapus bila main solat wajib. Macam mana? Tu apa tu bila itu khamat kan. Kadang-kadang saya dulu pun duduk habis juga, gagah habis. Kita tak tahu. Yang utamanya pulul sah hadapan. Pi sah hadapan tu. Penuh sah hadapan dulu. Sebab main semayang berjemaah, solat fardu. Dah lambat macam lambat lah. Dah tahu orang ni lambat, esok main awal pula. Kita boleh lah solat tu awal lagi. Jadi tuan, bila main sunat dengan wajib, sunat tu habis tuan. Wajib tu yang utama tuan. Hadis Abu Daud tuan. Okey. Solat yang apa tu kesalahan kedua ni, pandangan mata kita ketika apa semayang. Sunnahnya semayang tengok tempat sujud. Tapi ada setengah mata ni pandang atas, tengok belilau tuan. Apa larangan yang Nabi beritahu? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam: Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim? Fashtadda qawluhu fi dhalika hatta qala: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. Tuan, hadis Bukhari. Kalau kita semayang tuan, mata ni tempat sujud mata kita. Sunnahnya buka mata, bukan tutup mata. Malaikat tempat sujud kita tu ada corak sejadah yang mengganggu kita semayang. Eh, nampak benda pelik-pelik, corak ni macam apa ni, pejam mata lebih utama. Jika tak ada benda-benda lagu tu, buka mata tuan. Dan yang Nabi larang di sini, kita mata tengok atas pula. Oh, tengok atas, siling, cantik menjik. Apa tu, opuh ni. Siling apa semua, contoh. Dok tuan-tuan, bila buat lagu tu, Nabi kata apa? Allah kata apa? Aku akan cabut mata kamu. Akan ambil mata kita. Allah tak buat lagu tu. Kalau kita berapa banyak orang buta, tuan-tuan. Main menjik buta. Takut orang ni. Tuan-tuan. Mata ni, tengok tempat sujud, tuan-tuan. Tempat dia. Tuan-tuan. Kita pergi lagi, tuan-tuan. Ini orang tidak mengangkat kedua tangan. Ini sembahyang tak angkat kedua tangan tuan-tuan. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala: Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbira fi as-salah fa rafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'alhuma hadwa mankibayhi wa idha kabbara lir-ruku' fa'ala mithlah. Hadis Bukhari tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun ghalik, tiap hari masa sembahyang tak pasal. Tempat dia macam mana? Tapak tangan ni ke arah kiblat. Pilihan dia antara dua, Nabi kata. Bau ataupun telinga. Jadi setiap kali awal takbir tu, macam tu pilihan dia. Takat auto bau ni sejajar ataupun telinga. Jadi dia penuh tu, bukan angkat lagu tu. Macam ni dia angkat juga tapi dia tak tepat. Ke arah kiblat. Kita sendiri dulu pun buat lagu tu. Allahu Akbar. Betul tak? Sah semayang sah. Tapi tempat yang utama, Nabi kata ke arah kiblat, tapak tangan ni. Cuba banyak tuan, sebab kita perbetul bagi perbetul begitu. Memang dia biasa buat lagu ni mungkin 5 tahun, 10 tahun. Saya pun dulu sebulan dua baru nak boleh ubah jadi lagu ni tuan. Sebab apa kita biasa buat lagu tu? Pakai buat tuan. Dia punya dalil yang sahih macam ni. Macam ni betul tak? Dia nak kata salah daripada hukum tak lah. Dia sah semayang juga. Jadi kalau tengok dalil hadis Nabi sahih, arah kiblat. Ini tempat dia tuan. Cuma bila kita bertakbir bila ni pun kita angkat tuan. Macam mana takbir apa tu awal tuan. Kesalahan keempat ni menoleh solat. Semayang-semayang tengok kanan, tengok kiri. Tadi mata liang. Ni mata ni kita menoleh tuan-tuan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat: Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an al-iltifat fi as-salat faqala: Huwa ikhtilas yakhtalisuhu ash-shaytan min salati al-'abd.
Kalau kita semayang-mayang, kita tengok belah keling kanan, keling kiri, iblis syaitan dicuri pandangan kita, tuan-tuan. Jadi itu cuma kita terpedaya, tuan-tuan. Semayang, tengok tempat sujud, tuan-tuan. Dan itu, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan. Okey, ni yang kelima ni tidak bersedekah. Semayang-semayang, dia tak letak tangan dia di atas tangan kiri ni bersedekah. Kosong dada, tuan-tuan. Macam mana dia tengok? عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. Hadirin, dari hadis Bukhari kata apa? Adalah manusia diperintahkan agar seseorang meletakkan tangan kanan di atas tangan apa tu, di atas perlengan tangan kiri dia ketika solat. Hadis Bukhari. Kalau tu pergi Mekah, tuan-tuan, banyak orang ni letak, orang tak letak. Macam mana ni? Dia tengok balik, kalau kata mereka ni mazhab Maliki contoh, kan dia salah faham, tuan-tuan. Dalam muwatak kita apa tu, Maliki kata apa, tangan bersedekah, tuan-tuan. Tapi mereka letak di tepi, tuan-tuan, tak bersedekah. Ha, cuma ni the man ni jadi dia ni kuat lagu ni, kuat ni, itu maji khilaf pula lah benda-benda tu. Cuma dalil sahih Nabi buat lagu tu, lebih menepati. Ada dalil sahih, tuan-tuan. Kita buat lagu tu, siapa tak tersalah. Bila kita letak tepi tu, ha, ada yang bersetuju tak bersetuju. Timbul pula dia ada perbincangan dia. Baik, kita ambil yang sahih, tetap. Kan Nabi letak di atas kawasan dada ni. Kiri di bawah, kanan di atas. Letak saja boleh, yang pertama, di tapak tangan, ataupun di pergelangan, ataupun di sekitar ni, ujung ni. Ataupun tuan-tuan nak genggam, genggam pun boleh. Kan, pun boleh. Dia ada cara dia. Buat selain tu, ha, tak bertepati. Kan, cuma kawasan dia di dada ni. Ha, ni kawasan ni dada, ha, kawasan ni. Ha, kalau pusat ni gagah lagi lah. Ha, ni kawasan ni. Kalau dia letak di bawah ni, tidak bertepati. Bukan dada, dada di kawasan ni. Kalau atas lagu ni pula, ah, ni ulu boleh. Kawasan ni, tuan-tuan. Ha, boleh. Cuma, letak macam ni, dan kawasan ni macam ni. Semayang seorang, terpulang. Letak macam ni. Kalau semayang berjemur sekejap lagi, ustaz, saya boleh buat lagu ni. Kita pun kerah orang sebelah. Singgung dia pula. Tak perlu, tuan-tuan. Ambil hadis yang kedua. Kita jadi, kita tak menemukan orang sebelah. Dekat lelok, tuan-tuan. Dia tak ada masalah. Dia ada keluasan dalam agama. Ha, kita pergi, tuan-tuan. Okey, ini tergesa-gesa, kalut ketika semayang dan tidak ada tumakninah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Aswa'un nas sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Qalu ya Rasulullah, wa kayfa yasriqu min salatihi? Qala: La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Tuan, setengah orang ni tak di semayang siap, orang tadi baru satu rakaat sujud, dia bangkit dua rakaat dah, kan, dia baru nak bangkit rakaat kedua, ini habis dah. Jadi tadi semayang ni semayang tidak menepati, iaitu semayang kalut dalam semayang. Dia berkata seburuk-buruk pencuri, curi dalam semayang. Curi lain jahat lah, merompok apa, menyamun jahat, tapi dia paling jahat lagi, tuan, curi depan Allah. Duduk semayang-semayang depan Allah pun dia dan curi lagi. Curi macam mana? Semayang kalut, dia kecoh, tuan. Orang lagu ni rugi, tuan. Jadi tak sempurna solat dia, tuan. Tak dikira, tuan. Ni, tuan, mengangkat kaki ketika sujud. Kita semayang, kita angkat kaki kita kat belakang, tuan. Macam mana, tuan? An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Ala al-jabha, وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. Bila sujud, tuan-tuan, kita terikat dengan tujuh anggota sujud. Dahi dengan hidung, satu. Tapak tangan, dua, tiga. Lutut, dua, jadi lima. Kaki, dua, tujuh. Tujuh ni mesti kena lantai. Kalau tuan-tuan buat macam tadi, dia angkat macam bekho sikit itu, tak kira solat kita. Kecuali lah dia tu ada sakit ke apa ke jenis. Tak boleh angkat ni, dia ada bisui ke apa. Sakit tak ada masalah. Ni memang dia boleh buat, dia tak mau buat. Saja tak mau buat. Jangan, tuan-tuan. Sebab memang kena bagi, kena lantai. Kena, apa tu, tujuh anggota sujud tadi, tuan-tuan. Ni, tuan, hidung tak menyentuh tempat sujud. Pun sama juga, tuan-tuan. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. Dan hidung pun termasuk juga, dahi dengan hidung. Lepas ni kata tuan, dubat Allah Ustaz, dubat semayang sebelum ni, hidung tak kena pun, tak tahu. Tak tahu tak apa. Lepas ni dah tahu, cuba kita elakkan. Kita beri kena dahi dengan hidung tu sekali. Kita beri kena. عن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. Dan hadis Muslim, bila semayang jangan bagi sama dengan imam, ngam-ngam. Allah Akbar imam pun kita pun serentak dengan dia. Ustaz tak kata Ali, Ustaz bagi sama dengan imam. Sujud pada rapat kesah betulah sama kawan kita. Imam tak boleh bagi sama. Imam dahulu dulu Ustaz, baru kita ikut. Tak boleh pula kita berlambat-lambat pula. Imam dah rukuk kan, sujud dah kali pertama, dia bangkit dah dua terus sujud. Dia sujud kali kedua, kita dah sujud kali pertama lagi. Lambat pun Nabi tegah juga. Cepat pada imam, lagi tegahlah. Sama dengan imam pun tak boleh juga. Dia kena ke belakang sikit. Lambat sikit tuan-tuan. Kan? Dan Nabi beritahu hadis lain tuan-tuan, kalau kita bangkit duduk pada imam, Allah beritahu aku akan ubah kepala jadi kepala khaldan. Atau wajah orang tu wajah khaldan. Kepala ringan tuan-tuan. Jangan kita terlampau cepat dengan imam ataupun kita sama dengan imam. Ataupun kita lambat dengan imam. Kan? Biasa, imam dah ni baru kita takbir tuan-tuan. Imam sujud, dari dia kena lantai, kita pun baru kena lantai. Kan? Ini menempelkan, kita melekatkan tangan kita ke tempat sujud. Dua-dua belah, tuan-tuan. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. Dan hadis Bukhari. Tuan-tuan semayang tu punya, kita bukan boleh bagi letak kuih dekat lantai. Duk macam tu Nabi kata apa? Seperti lengan apa anjing tuan. Binatang buah. Macam mana? Angkat sikit. Walaupun kata tuan-tuan masjid tu ada tiang ke, kita nak kaimpon tu macam susah sikit, angkat segala mana tuan. Tambah kata tempat yang elok apa, angkat seluruhnya. Nabi kata boleh lalu seekor kambing pula. Anak kambing boleh lalu bawah kita. Kan? Kalau tuan-tuan kita semayang seorang-seorang, tak apalah kita buka dulu lah. Semayang berjemaah mungkin kita terhad. Jadi jangan kita letak bermalasan. Angkat. Sebab duduk macam tu seperti anjing tuan. Cuba kita elakkan. Sujud tangan kita malas. Kita angkat juga sikit tuan. Ini berjalan cepat nak dapatkan rakaat tuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza sami'tum al-iqamah famshu ila as-salah. Wa 'alaykum bis-sakinati wal-waqar." ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا حديث بخاري. Kalau kita tuan-tuan jangan kita tergesa-gesa main masjid. Kan? Jangan kita berlari tuan-tuan. Dah lambat baca lambat. Lepas tu kita main awal masjid tuan-tuan. Jadi kita jalan dengan tenang. Tak rasa penat main-main duduk tepi kawan kita, duduk huha-huha. Dia pun tak tahu baca apa, kita pun lagi lah. Duduk lelah pula, kacau. Dan apa yang imam buat kita ikut. Imam memang duduk rukuk, kita rukuk. Dan imam sujud, sujud. Macam saya tadi, saya memang imam baru nak rukuk. Rukuk. Saya pun pipi rukuk, imam bangkit. Dia bertembuk. Jadi kalau saya dan duduk set dengan imam, saya dapat satu rakaat. Tapi bila saya nak rukuk tu, imam sami Allah liman hamidah, dia bertembuk. Saya kena tambah satu rakaat. Dan kalau saya cepat lagi 5 saat contohnya, imam baru rukuk, saya memang saya rukuk. Dan imam set, walaupun tak ada baca apa pun doa rukuk tu. Tapi dan set, sami Allah liman hamidah, dah dapat satu rakaat. Tapi tadi ni dah, dia bertembung. Jadi saya kena tambah satu rakaat. Sebab apa? Kita kena sempurnakan benda apa yang kita tak lengkap. Kan? Dulu saya duk faham dulu, kena baca Al-Fatihah dengan imam. Dan Al-Fatihah pun dapat satu rakaat. Rupanya dah, tak tepat. Yang tepat tu, rukuk bersama imam. Walaupun sah. Kan? Kalau imam bangkit, kita pun nak rukuk, tak dikira tuan. Kena tambah lagi satu rakaat. Hadis Bukhari tuan. Okey, yang ni solat tidak menghadap sutrah.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. Tuan, hadis Bukhari Abu Daud, semayang tu tuan ada sutrah. Semayang bersama imam tak apa, imam depan, kita di belakang, imam tu sutrah kita depan dia. Kalau kita batal, kita boleh keluar kiri kanan langkah orang. Tapi bila kita semayang seorang-seorang, ba'diyah kata, kita cari tiang ke, orang depan kita ke. Sebab tu tadi ni, sahabat tadi dia letak satu apa tu kayu kat depan tadi. Siapa lalu pun tak ada masalah. Jadi tu kita tak mau bagi orang berdosa. Kita semayang tuan tu, orang langkah kita semayang. Dia berdosa selama lebih baik dia berdiri selama 40. Ada kata 40 hari, 40 tahun, 40 bulan. Besarnya dosa orang, lintah orang semayang tuan. Dan orang yang semayang pula, bila ada sutrah, dia boleh tepih pula. Tahan sekali orang tu lalu. Kalau kita belajar, kita takkan lalu. Kita akan pusing tempat lain. Kalau dia tak faham pula, tahan 2 kali. Kalau tak faham pula, tahan 3 kali. Boleh lawan dengan dia pula. Kerana sebenarnya dia adalah syaitan. Bukan kata dia tu syaitan. Bersama dia tu syaitan. Jadi kita kena ada ilmu tuan. Kena belajar tuan. Tentang sutrah ni. Sebab apa? Ada dalil kata yang sahih pula, la tusalli illa ila sutrah. Walaupun hukum dia bukan wajib, tak ada pun sah kat semayang. Tapi dia ada sebab lain. Wanita balik lintas, batal kita semayang. Kadai lalu batal semayang. Anjing hitam lalu lintas, batal semayang. Kita sebab-sebab lain yang besarnya untuk kita cari sutrah tuan. Cuba kita amalkan tentang sutrah ni tuan. Okey, ini melakukan perbuatan sia-sia, tambah-tambah dalam semayang. Macam mana? عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. Nabi bilang orang tuan, hadis Muslim. Yang kita duduk kelupok-kelupok, duduk pergi berbetul. Kalau kita macam Arab ni, dia ada selendang lah, pasal perlih kita kan. Ada bukan tuan. Semayang ni, cara biasa. Letak. Jadi tuan, jangan kita duduk apa tu, kibah-kibah ni kita macam kibah apa tu ekor, apa tu kuda tuan. Jadi sebab tu Nabi apa, Imam Syafi'i, dia kata jangan jangan bergerak semayang lebih dari 3 kali. Dia pegang ini tuan. Cuma boleh tak lebih dari 3 kali? Boleh kalau ada keperluan. Cuma kalau gerak saja-saja, batal semayang. Sebab tu Imam Syafi'i dia tekan betul. Sebab apa sengah-sengah orang kan, dia berlenang-lenang, bersenang-senang. Tak ambil berat kan. Dia kena berhati-hati. Sebab apa dalil lain pula Nabi kata apa? Nabi tengah semayang, isteri dia balik. Pergi buka pintu tu, dia bagi isteri dia masuk. Sedangkan dia tengah semayang. Berapa langkah dia pergi, wallahu'alam. Berapa langkah dia patah balik tempat semayang, wallahu'alam. Keperluan. Cuma kalau dia pergi duduk main kepiah, kakak pula buh balik. Saya tengok pula baju pakai butang pula semayang ni. Tak kira tuan. Itu di luar semayang. Jadi batal semayang kita tuan. Sebab benda tu tak perlu tuan. Melainkan kalau handset bunyi. Handset bunyi pula lagu pun dandut ke apa ke. Kacau satu jemaah. Tok Imam pun ada ke pasal lagu ni. Dia pun. Dia baca surah apa pun tak tahu dah. Ambil handset tekan tuan. Tutup ke tekan, buh balik. Jangan duk, halo apa tengah semayang ni. Buh balik. Hancur tuan. Semayang kita batal tuan. Tekan-tekan gagal bagi senyap tak apa. Tekan off boh balik. Tak apa. Kalau biar lama, orang lain pula terganggu tuan. Okey, ini menunggu imam berdiri lalu solat bersamanya. Macam mana tuan? An Abdullah ibn al-Mughaffar radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالة التي أنا عليها. حديث مسلم. Jadi apa tu bila main semayang, imam tengah sujud, kita kena sujud bersama imam. Imam tengah duduk tahiyat awal lah bersama imam. Imam tengah duduk antara dua sujud, sama. Tamu kita dan tentu kita ikut. Ustaz, saya dengar tadi imam baca kuat. Ni rakaat yang pertama saya tahu ni. Kalau saya ikut juga, kok mana pun sekali imam akan bangkit. Saya kena tambah juga. Ada kira untung lagi. Tak. Dia tak nak untung lagi tuan. Ikut tak mana yang kita dan dengan imam. Dan kalau tak cukup, kita sempurnakan. Itu yang sahih dan hadis Muslim tuan. Dengan tidak mengucapkan takbiratul ihram ketika masbuk. Kita main-main lambat, tak takbiratul ihram pun. Tak sebut tuan.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. حديث بخاري. Bila kita sembahyang, kita kena sebut Allahu Akbar. Angkat tak angkat tu dia pergerakkan badan. Yang penting tu sebut Allahu Akbar. Cuma takbir tu macam mana? Macam mana awak sembahyang tadi, paras bau ataupun paras ingat. Kemudian ada dua keadaan. Tuan-tuan kalau makmum dan imam tengah duduk rukuk, kita nak buat macam mana? Allahu Akbar, letak dulu qiyam, baru rukuk pun boleh. Ataupun Allahu Akbar, terus rukuk pun boleh. Sebab dalam bab tu dia tak ada apa tu, tak ada penerangan yang lengkap. Jadi nak buat takbir terus rukuk boleh, takbir qiyam baru rukuk pun boleh. Dua-dua tu boleh tuan. Kan? Cuma sebut Allahu Akbar. Kuat tak? Kita saja tuan. Jangan sampai mengganggu orang sembahyang pula. Kan? Kan tu hadis Bukhari tuan. Okey, mengeraskan suara ketika membaca zikir. Bila baca Al-Fatihah tu kan, bila baca seorang-seorang dia baca zikir, dia sebut kuat sampai orang sebelah pun terganggu. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن كلكم مناج الرب، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة. Jangan kita mengganggu orang lain sembahyang. Zikir kita tuan, jangan orang sebelah dengar. Mulut boleh bergerak mulut. Boleh kita mulut tu sekadar bergerakkan bacaan kita, tapi tak keluar dengan satu ayat pun tuan. Orang sebelah pun tak tahu kita baca apa. Kan tuan. Bila orang sebelah dengar pula tuan, mengganggu tuan. Kita di belah-belah kita ni mungkin okey lagi. Tempat luar tu ha, kita sembahyang imam baca depan, dia pun tumpang kalut pula imam kedua pula dia pun. Rahimah tuan. Tuan mengganggu orang sembahyang ketika solat tuan. Hadis Abu Daud tuan. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. حديث بخاري macam mana takbir tapak tangan arah kiblat bukan angkat macam doa ni tapak tangan muka kita. Jadi bertentang dengan hadis Nabi abang. Mungkin kita tak ada ubat kot kat sini. Tetapi tengok tempat ada ombak aku tu, tengok dia tuan ke arah kiblat tuan, tapak tangan. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. Itu kesalahan ni tuan, kita rukuk, kita bangkit i'tidal tu berdiri tegak dulu. Sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu, tenang sat, Allahu akbar. Dia bangkit elok sikit-sikit terus duduk dah. Jadi bila lagu tu tuan dia tak menepati. Kan? Perbetul dulu tulang belakang kita bagi dia tegak dulu. Baru kita terus kita sujud tuan. Kan? Bila buat tuan tidak menepati apa yang Nabi beritahu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. Bila kita rukuk tak boleh kita bermalas-malasan, tak boleh kita berulu pula. Contohnya tuan, rukuk malas. Kan? Duduk sikit dah. Ada wudu dah. Ada apa kerja ni? Pegang dulu kau. Main kami dia boleh bentuk badan dia boleh sampai di gimnastik kita. Bila gimnastik ni dia boleh buat bagi ni. Tak perlu kita ulu. Tak boleh kita bermalas-malasan. Kita buat macam mana Nabi beritahu. Pegang apa lutut tu kita letak. Kita buka sampai yang kita. Pegang pada lutut tu. Okey, ni menggulung pakaian ketika solat. Macam mana tuan? An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. ولا اكف ثوبا ولا شعرا. Dan sandang kita tadi ambil wuduk. Sisi tak anggap tangan kita. Betul sisi ambil wuduk. Lepas habis sisi tu yang sembahyang, kita buka balik. Perjatuhkan benda yang kita lipat tadi. Sembahyang. Sebab Nabi larang begitu. Ustaz saya terlupa ustaz. Terlupa tak apalah, nama pun terlupa.
Ni memang jadi amalan dia. Bila sinisin tu, dia biar lagu tu je. Bagi jatuh balik tuan-tuan. Dia punya lengan kita. Kalau kaki pun sama juga lah. Kalau jenis apa tu, kalau boleh tu, kaki tu, kalau kita jenis, kalau macam seluar ni, kerja polis ke askar ke apa, dia terikat. Dia nak pergi nampak mata kaki tu, dia sinisin lah. Saya dia pergi kerja balik. Itu tak apalah. Kalau boleh tuan-tuan, kalau kita boleh buat seluar yang jenis, potong mata kaki, lebih baik tuan-tuan. Itu yang lebih utama tuan-tuan. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. Ini kan dia kena tutup apa tu bau dia. Ihram tak apalah, ihram ni dia dua kain. Ni satu kain. Mungkin kain sari ke apa ke. Kalau boleh cuba elakkan. Kalau ihram tu dia dua kain, bawah satu satu atas. Dia nampak ala sebelah ni. Tapi ni setengah orang dia buat fashion. Zaman kita mungkin tak ada. Ikut ke depan nanti ikut fashion. Meh masjid tu dia semua bagi nampak bau pula. Kacau tu kan. Jadi kita cuba elakkan tuan-tuan. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. Jadi tuan yang ke ni, dengan kita semayang dekat gangguan. Contohnya kita di rumah, TV tu terbuka tepi. Allahu Akbar. Apa ilah ni, orang kita baca. Nak habis ilah dah, kalut kita nak tengok drama. Drama nak mula dah. Tak pun bola, gol. Allah tak boleh tengok dah. Oh, tak ada, tuan. Kacau. Bila main lagu tu, cuba elakkan. Tutup TV set. Kan? Biar set, tuan. Ini beberapa ni cabaran, tuan. Ini benda-benda tempat yang mengganggu ni, cuba kita elakkan, tuan. Terus saya berhenti, tuan, tang tengah ni, saya sambung mungkin minggu depan. Masa kita ada 10 minit lagi kecederaan, tuan. Okey, tajuk ni, tuan. Bab fiqh azan. Iaitu makruh mengerjakan solat ketika makanan dihidangkan. Macam mana tajuk ni, tuan. Iaitu dalil yang pertama. Hadis Muslim, tidak ada solat ketika makanan telah dihidangkan. Jadi solat ni tak ada bila makan hidangkan. Macam mana ni? Begitu pula tidak ada solat bagi yang menahan kencing dan buang air besar. Dalil ni cerita bila makanan dihidangkan, tak ada solat. Makan dulu, Nabi kata. Dalil ni tuan. Ustaz macam mana pula kita solat dulu? Sabar tuan, kita tengok dalil yang lain pula. Dalil ni bila makanan dihidangkan, kita lapar. Kita boleh makan dulu, baru solat. Yang kedua pula, kalau nak terkencing, jangan tahan kencing. Pergi kencing dulu, bawa kita solat. Ni dok gagah nak pergi kencing juga apa, nak pergi sembahyang juga. Imam baca panjang pula, Allahu Akbar tu, imam baca panjang pula surah. Aku tak tahan dah ni. Tuan. Bukan salah imam, kita. Tadi pergi kencing tuan siap-siap. Kan? Itu yang pertama tuan. Jadi jangan tahan apa kalau bila makanan hidangkan, makan dulu. Bila kita nak terkencing, kencing dulu baru solat. Tu dalil yang pertama tuan, hadis Muslim. Dalil yang kedua tuan. Jika makanan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah makan malam terlebih dahulu sebelum solat maghrib. Dan tidak perlu tergesa-gesa dengan menyantap makanan malam kalian. Hadis Bukhari dan Muslim. Dua sumber yang kuat. Jadi bila makanan tu dihidangkan, kita makan dulu. Sebab kita lapar. Tapi kalau tuan kih ni tuan, janganlah tiap-tiap malam. Elok saja masak saja, time maghrib tu baru nak hidang. Esok pun time maghrib baru nak hidang. Tak menepati sunnah. Kalau kita lapar, mungkinlah hari itu lapar sungguh. Kan, suruh isi kita masak, kita hidang, orang azan. Kita makan dulu, baru kita pergi semayang. Cuma kalau main sebulan tu, tiap-tiap waktu tu maghrib boleh nak makan, itu tengok boleh jadual kita. Kita menyelahi sunnah, tuan. Jadi, tuan, makan, kalau boleh tu, sebelum azan lah. Atau selepas azan. Cuma kalau kih dia ada lapar betul, dia makan dulu. Kenapa hari tu, tuan? Tuan-tuan main masjid, hari ni atas hari Sabtu Ahad, anak cucu balik, menantu balik, tadi pinat poh beli udang galo, beli mentarang bakar semua. Kena-kena malam ni orang pun masuk lewat. Kita pun nak pergi masjid dah. Mari masjid juga lah. Allahu Akbar. Oh, menantu aku seorang ni pun habis dah mentarang aku ni. Oh, mari cucu aku ni habis dah dia pun habis ni. Tak khusyuk semayang tuan. Baik kita makan dulu. Lepas tu baru kita semayang. Kan? Tapi ada jawapan tuan-tuan. Jika seorang hamba dalam keadaan ni tuan, ni cerita tuan. Jika seorang hamba dalam keadaan sakit atau bersafar, maka akan dicatat baginya semisal keadaan beramalnya saat mukim. Tidak safar ataupun saat sihat, tidak sakit. Hadis Bukhari. Contoh, tuan-tuan tiap-tiap
berapa tu hari dia main masjid. Umur tuan-tuan dari umur 30, 40, 50 main masjid. Main umur 55 Allah uji. Sakit apa ke, terlantar dekat katil 2-3 bulan, 2-3 tahun. Tuan-tuan semain di rumah tu seorang-seorang. Tapi Allah kira pahala tuan-tuan semain seorang-seorang tu macam berjemaah juga. Sebab apa? Tiap-tiap hari kalau tak ada apa, tuan-tuan akan main masjid. Kan? 20 tahun dia main masjid. Main lepas sakit, kena sakit tu, sebab sakit je. Tuan-tuan tak main. Dikira tuan-tuan pahala tuan-tuan semain berjemaah. Ha, ni kalau tuan-tuan duduk main masjid pun, sat mai, sat dok, isuk mai, sat dok, oh, tak termasuk dalam ni lah tuan-tuan. Ha, jadi, orang yang bermusafir pun sama juga. Dia bermusafir pun dikira solat berjemaah. Sebab apa? Dia hari-hari biasa dia solat berjemaah tuan. Ada kekangan tu sebab bermusafir. Sebab apa? Dia sakit. Dikira solat berjemaah. Sama juga makan tuan-tuan. Ha, ni tuan-tuan, makan saat solat berjemaah termasuk uzur. Yang sama dengan hadis ini. Sehingga juga dia akan dicatat sama halnya ketika sakit atau bermusafir. Dan hal ini bukan jadikan kebiasaan. Contoh dalam bulan tu, kawan kita, adik-adik kita main umur. Main daripada Johor kata, kita pun makan malam dengan dia. Tiba-tiba solat azan Aisyah. Tak kata nak tinggal dia kot, dan dia tertemu kita. Kan? Kadang-kadang, kita makan dengan dia. Terlepas dah solat berjemaah di masjid. Tapi dalam kisah ni tuan, Allah kira solat berjemaah. Sebab hari-hari kita semain berjemaah. Cuma ada hal-hal yang keuzuran tu, tu tak nak ingat tetamu sekali-sekala. Bukanlah sampai tiap-tiap hari, orang main rumah kita, kan? Seminggu orang duduk main pulak tuan, bila kita tetamu saja kacau juga. Kan? Dan kita tengok tuan, atas diri kita tuan. Ini dibolehkan tuan. Okey, yang ketiga. Dari Nafi' dari Ibn Umar, dari Nabi SAW, apabila makan malam telah dihidangkan, sedangkan solat sudah ditegakkan, maka dahulukanlah makan malam. Nafi' berkata, Ibn Umar pernah makan malam sedangkan ia mendengar bacaan imam. Ibn Umar ni anak Umar Al-Khattab. Dia jenis yang kuat, yang betul kerah lah, yang jenis pegang hadis Nabi. Kalau buat semayang ni, dia akan semayang berjemaah. Tapi dalam kisah ni, dia makan malam. Sebab apa? Dia hidangkan, dia lapar. Walaupun dengar Tok Imam dia baca ayat Quran pun, dia tetap makan. Sebab apa? Ada sebab dia. Mungkin dia lapar, betul dia makan. Kan? Kan? Kalau ada kenyang, dia akan pergi semayang. Kan? Tak ada masalah. Ini dibolehkan. Kan? Okey, yang lain pula. Kan? Okey, ni. Okey. Hadis ini menunjukkan disukai agar menghabiskan makanan yang telah sedia terhidang terlebih dahulu jika tiba-tiba telah masuk waktu solat. Tetapi sekiranya hidangan tersebut tidak mengganggu khusyuk dia. Contoh Nabi, ada kisah. Satu hari itu Nabi tengah makan. Tengah memotong daging pada paha kambing. Oh, makan kambing tu kan, sedap. Kalau kita ni paha kambing, pakai tak pergi mana lah. Tumbing golek pula kan. Tiba-tiba seruan azan berkumandang. Azan solat berkumandang. Beliau pun meletakkan pisau dan daging dan daging di tangannya lalu menuju ke masjid tanpa memperbaharui wudu. Dia tu atas kita. Kalau kita hari itu dengar-dengar makan, aku kenyang lagi ni. Dan kalau aku semayang pun khusyuk, boleh tinggal makanan, pergi semayang utama. Kalau tuan-tuan ni dah hidang ni, aku lapar ni. Makan dulu tuan-tuan, baru kita semayang. Dua-dua tu boleh buat tuan-tuan. Janji, dua-dua tu khusyuk kita semayang kan. Kan jadi kan sebab tu tuan-tuan bila main bulan puasa ada masjid kata kita makan kurma dulu, kuih dulu. Semayang maghrib 3 rakaat baru kita balun biryani gam pula kata. Kambing ke apa. Masjid ni kata tak, kita makan siap-siap. Kuih-kuih makanan berat makan siap-siap baru kita semayang berjemaah. Mana betul tuan? Dua-dua betul. Yang pertama dia boleh makan ringkas kurma dulu pergi semayang berjemaah maghrib. Boleh patah balik makan yang berat tu. Ataupun dia buat makan berat tu. Sebab apa dia ambil hadis ni tuan. Jadi Nabi buat dua-dua. Siapa yang lapar betul, dia makan dulu. Siapa yang boleh tahan, dia tahan dulu semayang lebih utama. Jadi boleh buat dua-dua. Cuma banyak masjid dia akan ambil makan rukuma, pergi semayang dulu, baru dia akan makan berat. Sebab waktu maghrib ni dia tak lama. Dia singkat. Jadi banyak buat lagu tu. Juga ada masjid buat kata makan berat tu pun, boleh juga. Jangan tu marah. Apalah jika masjid ni kan, tak mementingkan solat berjemaah, lewat-lewatkan, tak, dia pegang dalil tuan. Boleh juga. Tapi janganlah sampai delay tu, nak masuk Aisyah dah. Kacau juga tu. Ini kita cepatkan tuan. Di tengah masjid, dia kata dia nak makan menanda ringan dulu, baru semayang, pun boleh juga. Kan, jadi, keluasan dalam agama tuan. Okey tuan, ada tuan nak tanya apa-apa? Okey, bab akhir sekali tuan, saya sentuh sikit. Haram keluar dari masjid tanpa alasan setelah azan dikumandangkan. Tuan-tuan main masjid dah. Duk oleh elok azan. Tuan-tuan keluar balik start kereta macam tu saja. Ha, tuan. Tak boleh buat lagu tu. Kan? Macam mana tuan dalil tuan? Diriwayatkan oleh Muslim. Dalam sahihnya dari Abu Syaksa berkata,
Suatu ketika kami sedang duduk di masjid bersama Abu Hurairah ketika muazzin mengumandangkan azan. Lalu seorang laki-laki berjalan keluar masjid. Maka Abu Hurairah pun terus mematikan laki tadi sehingga dia keluar masjid. Lalu Abu Hurairah pun berkata, adapun orang ini sungguh telah mendurhakai Abul Qasim. Jadi dia telah mendurhakai itu kan. Hadis Muslim. Dan dalam dalil lain pula, tidaklah seseorang mendengar azan di masjidku ini kemudian dia keluar kecuali kerana satu keperluan, kemudian tidak kembali lagi melainkan dia orang munafik. Orang munafik tu dia main masjid. Dia main waktu siang bagi nampak dia kata main masjid, tapi dia tak sembahyang pun. Kalau sembahyang pun dia buat-buat tuan. Kalau tuan-tuan gini tengok-tengok sembahyang tadi masjid, dia buat azan. Lepas azan tu Allah, kita rasa sikit tu kan. Dia duduk main masjid tu, tiba-tiba azan kan, dia dah semayang apa tu, solat apa tu, tahiyatul masjid, duduk itikaf, azan. Bila azan saja habis, Allah teringat kata rumah tak tutup gate. Ada benda yang menyebabkan segera kan, tuan keluar masjid, tuan balik rumah. Ha, tak apa, tak termasuk dalam kata yang munafik tadi. Ni dok memang perangai dia, dia main-main masjid, dia semayang dua rakaat, dia duduk penyuruh mana-mana. Orang azan, orang nak semayang betul aja, dia tuang nak balik. Dan lagu ni ada sifat munafiknya. Tuan-tuan jangan kita jadi lagu tu lah. Main masjid, azan sampai habis, tunggu, semayang semua clear. Kan? Tu pun tuan-tuan kita tengok pula, atas kita pula, iman kita macam mana, khusyuk tak khusyuk, tu dengan Allah pula. Tidak, dia memang nak bagi orang nampak, kata dia main masjid je. Kan? Bila orang nampak main masjid, kalau masjid, orang dah kalut nak semayang, dia pun tuang keluar. Tuan-tuan jadi tengok buat tuan-tuan. Tu pun larangan Nabi tuan-tuan. Hadis Tabrani dan Muslim tuan-tuan. Dua benda tuan-tuan untuk ini tuan-tuan. Tuan-tuan nak tanya apa-apa tuan-tuan untuk ini? Untuk minggu depan tuan-tuan, kita akan masuk bab baru, iaitu tajuk dia tuan-tuan, bab fik masjid. Apa masalah dalam sekitar masjid kita ni kan? Iaitu tajuk minggu depan ni, haram menghias masjid dan memperindah masjid. Ustaz lagu tu tak ada hias apalah. Tak bukan lagu tu. Yang haram ni macam mana Nabi larang ni tau kan? Yang mana yang bolehkan macam mana pula kan? Itu tajuk minggu depan, tentang haram menghias dan memperindahkan masjid. Kerana masjid tu berapa juta? 10 juta. Tiang banyak pada makmum. Tiang makmum Allah satu sah saja. Kerana duit banyak, tak buat apa program, tak buat apa ni. Itu yang Nabi larang. Untuk tajuk minggu depan tuan-tuan. Wallahu alam. Mesti berkata soalan, kau tak nak tanya apa lagi. Ada tuan. Kata apa kita berhenti tangan tuan-tuan. Kita insya-Allah kita jumpa minggu depan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.